Salom, horas madihita sa luhut na, naing mulat tama pertanyangan sektor di bagasan Borninon melalui media online. Alani jumul mahita martangyang nahohom di bagasan rohat tabe, martangyang mahita. Amin. Meredde hita sian bukwede nomor 645 ayat 1 dan ayat 2. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di perbadian atumo palangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jahoba, lehonokku Tuhan murohanai baru, dohot todinai baru tu bagasan ate-ate muna, jala usatokku doroha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhan muroha namar pakilalaan. Jala lehonokku matodikku tu bagasan ate-ate muna. Au doma bahesa asamar parangi hamu di bagasan akka patikku. Akka hupu pera dota muna do, jala patupa muna do. Haleluya martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mengajari rohani akka na porsia di hatam, maritehite toddi parbadia. Sai buhai marohanami asa ture parohonami marhite-hite toddim asa totonggok dame rohanami makalasson hagugun nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hatani debata nagabe epistel di pertanyangatta di bagasan Borninon imasian buku Yesaya bidono pultolu mamukka sian ayat 10 sada sahat rodia saplopat tajahama secara responsoria. Alai saya totong do anggo ibana marningot di bangsona uju di ngolu ni si Musa di akka arina robi. Alai anggo nang nidok nasida di dia do ibana nang mabuan nasida nakok sian laut rap dohot permahan ni perduan ni biru-biruna. Di dia ibana na marsagihon toddina na badiai tutonga-tonga nasida. Ise ibana na manogu si Musa marhite siantangan hamulyaon na. Naok patolak aek di jolo nasida lao mabain baritana sa liling-liling na. Ibana na manogu nasida mamulus akka pusat songon hoda di adaran dangdung tartuktuk. Songon pinahan na tuat turura. Ditogihon toddi ni Jahoba nasida tuhasonangan, songonipe ditogihon ho bangsom, asa mabain guarmu marmulia. Ima sahatna, martua dohalak na tumangihon hatain dibata, jalan opiopsa. Amin. Meredde hitasian bukwede nomor 465 ayat 1 ayat 4. Oh,
berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita pada ibadah sektor malam ini dari Galatia pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang ke-16 sampai kepada ayat yang ke-26. Saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam minggu ini kita akan memasuki yang namanya Minggu Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Bagaimana turunnya Roh Kudus di tengah-tengah para murid, dan bagaimana perannya Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan gereja mula-mula dan sampai pada saat ini. Bagaimana juga Yesus meminta kepada Bapa supaya setelah Yesus naik ke sorga, Dia meminta berdoa agar Bapa dan juga dirinya mengutus namanya Penghibur, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan akan mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan oleh Yesus di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita sudah mendengar atau membaca juga bagaimana peran Roh Kudus di tengah-tengah para murid. Ketika Roh Kudus turun, tercurah di atas para murid-murid, mereka berbahasa lain yang saling mengerti. Dan ketika Roh Kudus tercurah di atas para murid-murid seperti Petrus, orang-orang 3.000 orang langsung percaya kepada Yesus Kristus, percaya kepada Injil yang dikabarkan oleh para murid-murid, dan percaya kepada kabar baik yang diberitakan Paulus ke jemaat Galatia pada saat teks ini. Begitu juga dengan kita
Di dalam hidup kita, Roh Kudus sangat berperan sampai pada saat ini, sampai pada saat kita hidup, sampai pada saat ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, peran Roh Kudus di tengah-tengah kehidupan kita dan pemberitaan Injil sangat besar, sehingga kita bisa atau disebut sebagai anak-anak Allah, atau kita adalah orang-orang Kristen yang merdeka di tengah-tengah kehidupan kita. Kalau dikatakan sebagai orang Kristen yang merdeka, berarti kita merdeka dari segala dosa, hawa nafsu, keinginan daging di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu yang nampak adalah yaitu saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan kita. Kejadian yang ada di tengah-tengah kehidupan pada teks ini yaitu di jemaat Galatia, Paulus memberitakan Injil. Pertama-tama mereka percaya akan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus kepada mereka, yaitu jemaat Galatia. Tetapi lama-kelamaan jemaat itu terjadi percekcokan, pertengkaran, dan juga ada perpecahan di antara jemaat. Karena ada Injil yang lain yang diberitakan di tengah-tengah kehidupan jemaat itu, yang diberitakan oleh jemaat itu sendiri sesama mereka, yaitu jemaat yang dari bangsa atau suku Yahudi. Mereka mengatakan bahwa keselamatan boleh kita peroleh melalui menaati hukum Taurat. Tapi Paulus bertentangan dengan hal itu. Keselamatan adalah anugerah atau buah dari yang namanya penyaliban Kristus Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan mereka kembali untuk meneguhkan hati mereka di tengah-tengah kehidupan mereka yang terjadi percekcokan itu, supaya mereka bersatu kembali di dalam kasih Kristus itu. Oleh karena itu, bagaimana supaya mereka bersatu di dalam Kristus itu, butuh yang namanya Roh di tengah-tengah kehidupan mereka, yaitu Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita juga pada saat ini, kita butuh Roh. Supaya apa? Supaya yang nampaknya adalah buah Roh itu sendiri. Supaya tidak nampak namanya kedagingan di tengah-tengah kehidupan kita. Supaya tidak ada perpecahan, yang ada hanyalah kesatuan, yang ada hanyalah kasih di tengah-tengah kehidupan kita, damai sejahtera dan lain sebagainya di tengah-tengah kehidupan kita bergereja. Tetapi ketika Roh itu, Roh Kudus itu tidak ada di tengah-tengah kehidupan kita, maka terjadi perpecahan. Kita sudah mengalami hal tersebut di tengah-tengah gereja kita HKBP. Terjadi perpecahan antara yang satu dengan yang lain di tengah-tengah tubuh Kristus itu sendiri, yaitu gereja. Dan ada banyak pula persoalan yang dialami gereja-gereja pada saat ini juga oleh karena masalah internal gereja atau tubuh tersebut di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ada juga masalah tersebut di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita sudah dimerdekakan, berarti orang yang sudah dimerdekakan akan hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus yang artinya juga hidup oleh Roh Kudus itu di tengah-tengah kehidupannya, kehidupan kita masing-masing. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya sebutkan tadi ada perpecahan dan banyak perpecahan di tengah-tengah gereja oleh masalah beda pendapat atau masalah ingin dipuji,
atau masalah hal yang lain-lain yang sepele, yang dianggap sepele di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga bisa juga gereja itu pecah. Tidak ada lagi kasih di tengah-tengah di antara mereka. Begitu juga di tengah-tengah rumah tangga kita masing-masing, ketika Roh Kudus tidak ada, yang pasti ada perselisihan antara suami dan istri atau anak terhadap orang tuanya. Sudah banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan kita tersebut. Adanya kekerasan dalam rumah tangga, suami memukul istri. Adanya juga kekerasan dalam rumah tangga ini, itu istri memukul suami, atau anak membunuh orang tuanya, atau menyiksa orang tuanya, atau orang tua menyiksa anak-anaknya. Ketika itu terjadi, berarti Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupan mereka. Yang ada hanya roh kedagingan, yang mereka hidup menurut daging mereka sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, inilah maksud Paulus kepada kita sampai akhir ini, supaya tidak ada perpecahan, supaya ada kesatuan di antara jemaat, supaya tercipta kasih damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus itu yang membimbing kita, menuntun kita di dalam kehidupan kita. Bukan diri kita sendiri, tetapi biarlah Roh Kudus itu sendiri yang menuntun hidup kita. Karena Roh Kudus akan menuntun kepada hal-hal yang benar. Hal-hal yang benar yang sudah dilakukan atau yang dikerjakan oleh Allah di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita menuju yang namanya kesempurnaan di dalam Yesus Kristus atau di dalam Allah itu sendiri. Menuju kesempurnaan itu. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang berikutnya di dalam perikop ini, yang mau dikatakan bahwa kalau kita sudah hidup di dalam roh, yang pasti juga masih ada pertentangan di antara atau di diri kita masing-masing, karena masih kita hidup, masih hidup di dalam kedagingan. Kita menurut di sini teks ini bahwa Roh Kudus dan hidup menurut roh dan menurut daging akan bertentangan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi biarlah kita menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Biarlah kita menjadi milik Kristus Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya di dalam di bibir saja mengatakan bahwa kita percaya atau milik Kristus Yesus, tetapi di tengah-tengah perbuatan kita juga sudah terpancar bahwa kita memang benar-benar adalah milik Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita, supaya kita bisa menekan yang namanya hidup menurut daging. Supaya kita menekan hidup menurut daging, supaya tidak ada lagi percekcokan, pertikaian, pertengkaran di antara kita sesama makhluk ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, biarlah di minggu-minggu yang namanya Minggu Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, terus Roh Kudus bekerja di antara kita, dan biarlah Roh Kudus terus berperan di dalam hidupmu. Biarlah Roh Kudus yang memimpin hidupmu. Biarlah engkau menjadi milik Yesus di tengah-tengah kehidupanmu. Oleh karena itu, karena kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kita sudah menjadi milik Yesus Kristus, kita sudah bisa menekan yang namanya hidup menurut daging di tengah-tengah kehidupan kita sampai pada saat ini. Biarlah Roh Kudus berperan mengantarkan kita
kepada kebenaran-kebenaran yang sejati yang dari Allah, biarlah buah roh itu ada di tengah-tengah kehidupan kita, supaya setiap orang juga bisa mencicipi yang namanya buah roh di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Biarlah di tengah-tengah kehidupan kita juga orang lain bisa lagi percaya oleh karena buah roh itu terpancar atau memang benar-benar dirasakan oleh orang lain, sehingga mereka percaya kepada Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan mereka. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Engkau masih bekerja di tengah-tengah kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu diam di dalam diri kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga kami menjadi milik-Mu. Ajarlah kami di setiap kehidupan kami, supaya kami bisa dipimpin oleh Roh Kudus itu, supaya kami bisa menekan sifat atau hidup kedagingan kami di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami, kami berdoa bagi seluruh jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan Allah kami, Engkau selalu melindungi kami, selalu memberikan kekuatan kepada kami, selalu memberikan kesehatan kepada kami. Biarlah kami juga terus berbuah di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah melalui buah yang terpancar itu, orang lain yang tidak mengenal Engkau menjadi percaya kepada-Mu oleh karena buah roh itu terpancar di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan masih menolong kami sampai pada saat ini. Biarpun keadaan kami pada saat ini ya Tuhan Allah kami masih terus diguncang, masih ada problem di tengah-tengah kehidupan kami. Tetapi Engkau menopang kami, membantu kami, memampukan kami menghadapi setiap problem atau masalah di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami bisa menang atau mengatasi segala persoalan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa dan pelanggaran. Pelanggaran dan dosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami. Biarlah Engkau menghapuskan segala dosa dan pelanggaran kami di dalam kasih dan anugerah-Mu. Terimalah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Merendahitas yang bukwede nomor 460 sada ayat 1-2 ayat 3.
Tapasada marohata martang yang mahita. Ali Jehova di bata na marabangsa di bano gijang. Mandok mulia te marohanami tuho ali Tuhan. Disaluhup pandongan niomu di tonga-tonga ningulu nami sahat ditikion. Terlumo bi ali Tuhan bui hami marpungu di bagas nami be. Di tonga-tonga ni keluarga nami. Ima dinalau mandohoti partangyangan sektor na pinatupam ni huriam. Tok-tong doale Tuhan mandok muleati hami tuho. Bui hami sa ditikyon marpungu, marsaur, martangiang. Terlumo biale Tuhan bui hami membege hatam na pinasat ni naposom. Pasu-pasu masaluhut hatam na hujalu hami di bagasan pertangyangan di Borninon. Bui gabi gogo di hami, dinalau madalani ngulu nami. Terlumo biale Tuhan, dina masa COVID-19, di tonga-tonga ni Portibion, doho di tonga-tonga ni bangso nami. Pargogoi hami ale Tuhan, lau mangadopi saluhutna. Marhite hatam nabadiei, pasu-pasu ma hami ruas ni huriam. Asa marparbue saluhut hatam nabadia na hujalu hami di bagasan Borninon. Lau pahot haporsion nami makirim hami di haluan nasiako ale Tuhan. Suasongoni pe ale Tuhan toktong do hami mandok muliati tuho ale Tuhan. Jala mangido mahami tuho ramoti jala urasima ale Tuhan. Leho magogo tusaluhut na posom na makobasi di tonga-tonga ni huriam. Na paherbakon hatam na gabigogo di hami ruas ni huriam lamadalani ngulu nami. Lehon matunasida bisuk, lehon matunasida hai pason, lehon matunasida labas ni roha. Asa margogo nasida lau pasahaton atam di tonga-tonga ni ngulu nami. Ale Jehova di batam na husobahami di bagasan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan tikion tung mace godang do namasa di tonga-tonga ni Portibion. Terlumo bi ale Tuhan nama biar rohanami. Marukil hami di namasa COVID-19 di tonga-tonga ni Portibion doho di tonga-tonga ni bangso nami. Alani ale Tuhan mangido hami tuho. Dongani mahami, padau masyak kami akka parmaraan, akka sahit terlumobi virus corona namasa nuaingon. Marhaporusa tuho dohami ali Tuhan, alani i. Dongani mahami, jalalehom magugo dihami, asa unagaggu rohanami, gaggu haporsion nami, ale pahotma haporsion nami marhite hatam na hujalo hami di bagasan Borninon. Terlumobi ale Tuhan tok-tok dong hami mandok moleate tuho jala mangido tuado pammu. Tusaluhut na posom na adong di pemerintahan bangso namion. Dohot akka medis na berusaha memutuskan tali rantai COVID-19. Pargogoi manasida ale Tuhan songon ula-ulam di tonga-tonga ni Portibion. Urasi manasida todim manamian di tonga-tonga ni ngulu nasida. Asa margugu nasida mangulahon akka ulonna obar tulomoni roham. Asa boi ale Tuhan salpu saluhutna akka namasa di tonga-tonga ni Portibion. Jalamagido mahami tuho ale Tuhan ukka marohado pikiran saluhut warga negara Indonesia. Asa ulo nasida uduk tu saluhut hatam na pinasahatmu tu pemerintahan na ikkon siulon nami. Asa gabi parsidohot hami lau mamutus rante COVID-19. Pargogoi hami ale Tuhan ukka maroha doho pikiran nami. Asa boi hami saluhutna memutus rantai
COVID-19. Ale Jehova di bata na marabangsa di Banu Agijang. Dibaga sa tikyope ale Tuhan, dibaga sa tangyang nami, toktong mangidup pandungan yo mudo hami ale Tuhan. Asabui hami madalani ngulu nami, marhite huasom nabadiai. Asa pos rohanami, asa las rohanami ale Tuhan. Asabui hami manatap tujoloni arion. Margugu hami, jalabui hami mangulahon hatam nabade. Alani ale Tuhan, todim masuru di tonga-tonga ni ngulu nami. Asa margugu hami mangulahon saluhot nabade. Alani ale Tuhan di saluhut pangidon nami, toktong si sama saluhut dosa pangalasyon nami. Jalasaha di tangamu ma daging doho ton dinam. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Marede hita sian bukwede nomor 464 membuka senet sare rutet 2 Los tapasahat ma piliatta. Tangiak kuma peliata tuadupan di debata martangiang mahita. Ale debata amanamin na di Banu Agijang. Hodo haroruan ni saluhu sileo-leo na dingga do nasa ulibasa na moliutus. Hupasat hami masian na nileo mitu hami pilen na mituho. Say jalo may gabi uap nusus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupat hasia kami pilianun, patimbul honarajamu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutada hami gudang ni silalom mitu hami, asalam girgir hami mandok muliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rak mahita mandok tangiang ale amanami. Ali ama nami nadibano gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai roma harajonmu, sai sao malamuni roham dibono tongon songon nadibano gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapare, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tu hami, unak kami tu gio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodo na puna harajaon, dohot agugoon, rodi asangapos sa leleng nileleng na. Asi ni rohani Tuhatta Yesus Kristus, dot holong ni rohani de bata ama, dohot parsora ni todi perbadiama, na madongani hamu saluhut na.
debata mana mangaramoti hita, salam sehat.